wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa li jami'i arwahi walidina wa masyaikhina wa alimina wa asatidzina khususan li mu'allibi hadzal kitabi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari wa khususan li mu'assisi hadzal masjidi wal majlisi annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa nabahati bid-dini wa dunya wal akhirah wa anna Allah al-Karim yabtahu alayna kutuhal adibin wa yibakihuna bid-din wa yirzukuna kamal al-ikhlas wal yakinu ila hadratin nabi shaykhul lana wa lahum al-fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farrada 'alaina as-salata waz-zakata wa dzalika dinul qayyimah وَصَوْمَ رَمَضَانَ فِي كُلِّ عَامٍ وَسَنَةٍ وَحَجَّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ بِالْعُمْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً لِمَنِ اسْتَطَاعَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الْهُدَى وَالرَّحْمَةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ اتَّبَعَهُ مِنْ يَوْمِنَ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أما بعد وبالسند المتصل إلى الإمام مؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله عنكم وَاتْرُكُوا فِي رَمَضَانَ الْمُخَالَفَةَ وَالْجَفَاءَ فَإِنَّهُ شَهْرُ الصَّفَاءِ وَالْمُعَامَلَةِ بِالْوَفَاءِ. وَاتْرُكُوا, dan kalian hendaknya meninggalkan, atau dan kalian tinggalkanlah, di Ramadan, selama bulan Ramadan, al-mukhalafata wal-jafa'a, akan pelanggaran dan juga perangai yang kasar. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di bulan Ramadan, kita tinggalin hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Bukan hanya membatalkan puasa, tapi yang lebih difokuskan lagi adalah hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, pelanggaran-pelanggaran, termasuknya perangai-perangai yang jelek, perangai-perangai yang kasar. Al-jafa itu maknanya perangai-perangai yang tidak baik, yang kasar, perilaku-perilaku yang sembrono. Kenapa? Fa innahu syahrus safa, karena sesungguhnya Ramadan itu adalah bulan kejernihan, bulan suci, ya, bulan yang disucikan. As-Safa itu maknanya suci. Wal mu'amalati bil wafa'i, dan bulan tempat aktivitas secara lengkap. Di Ramadan itu Syahrus Safa, bulan kesucian, bulan kejernihan, jernih. Ya, ibarat satu tempat atau wadah itu wadah yang bersih gitu. Ramadan jangan dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang jelek, nanti harganya jadi berkurang tuh. Bukan harga Ramadan, diri kita sendiri, termasuk juga disebut wal mu'amalati bil wafa'a, dan bulan Ramadan juga bulan aktivitas secara lengkap.
Jadi apa saja kebaikan-kebaikan bisa kita lakukan di bulan Ramadan, dari hal yang wajib sampai yang sunnah. Ya, dari yang wajib sampai yang sunnah. Yang sunnah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Ya. Disamakan dengan yang wajib dilipat gandakan dengan dilipat gandakan lagi. Jadi yang sunnah salat tarawih itu nilainya sama dengan salat fardu. Pokoknya hal-hal yang sifatnya sunnah di bulan Ramadan itu berbeda. Jadi bernilai seperti hal-hal yang fardu. Yang fardu dilipat gandakan lagi oleh Allah. Tasbihnya, ya, diamnya itu adalah tasbih. Tidurnya itu merupakan ibadah. Jadi tidurnya orang yang puasa itu karena meninggalkan hal-hal yang sifatnya dosa itu bernilai ibadah. Jadi semua aktivitas yang baik itu menjadi lebih baik di bulan Ramadan. Fatuba li aqwamin shamu anis syahawat. Maka alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya. Tuba itu maknanya adalah beruntung, bahagia. Fatuba, maka beruntung, maka bahagialah. Li aqwamin shamu anis syahawat. Bagi sekelompok orang yang mereka berpuasa dalam rangka menahan diri dari berbagai kesenangan nafsu, kesenangan syahwat. Ya. Tuh, untung tuh bagi orang-orang yang mereka berpuasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri dari berbagai kesenangan-kesenangan nafsu, kesenangan-kesenangan syahwat. Keinginan tidur, ya kan? Itu kan syahwat, ya. Meskipun nanti ada perbedaan antara syahwat dengan nafsu. Kalau syahwat itu yang sifatnya material, berbentuk benda materi, itu syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minal fidda minal zahabi wal fiddah. Terhiasi keinginan-keinginan manusia, ini yang sifatnya syahwat, kepada perempuan, anak-anak, perhiasan-perhiasan yang indah berupa emas dan perak, ya, termasuknya wal khairil musawwamah, kuda-kuda pilihan, maknanya kendaraan-kendaraan, itu dorongan syahwat, keinginan kita pengen punya mobil, motor, istri, anak, itu dorongan daripada syahwat. Kalau nafsu itu dorongan dalam sifatnya perbuatan, makan, minum, tidur, itu nafsu. Maka di sini disebut fatuba li aqwamin shamu anis syahawat. Maka bahagialah bagi orang-orang yang mereka itu berpuasa dalam rangka menahan diri dari berbagai kesenangan-kesenangan nafsunya. Ya. Jadi kesenangan nafsu. Ya, bukan kesenangan agama, tapi kesenangan nafsu. Tuh, ya. Nafsu kan biasanya mendorong kepada yang tidak baik, fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Tapi kalau nafsu yang berbuat baik boleh. Nafsu ibadah itu boleh. Cakep, ya. Wa qamu fil khalawati yatluna min ayati zikrihi suhufa. Wa qamu, dan mereka itu berdiri. Maknanya berdiri artinya beribadah. Fil khalwat, di berbagai tempat yang sunyi. Khalwat itu adalah tempat yang sepi, tempat yang sunyi. Jadi kalau kita menyendiri di satu tempat dalam rangka beribadah, kita tuh disebut dengan khalwat. Nabi kan ketika akan menerima wahyu pertama di Gua Hira, Rasulullah itu berkhalwat. Jadi mengasingkan diri dari keramaian. Namanya khalwat. Ya, namanya khalwat. Karena kalau kita dalam keadaan sepi itu ibadah lebih asik gitu.
Ada ucapan orang soleh begini, iktanim rok'ataini fi zulmatil laili wa kunta khalian mustariha. Ambillah olehmu, rampaslah olehmu dua rakaat. Fi zulmatil laili, di saat gelapnya malam. Wa kunta khalian, khalian teman ya, engkau dalam keadaan sendiri, berkhulwat. Jadi yang enak tuh ibadah dalam keadaan sendiri, berkhulwat. Jam berapa tuh? Jam 2, jam 3 ya. Nih untung nih bagi orang yang berdiri beribadah di berbagai tempat sunyi. Yatluna min ayati zikri, yang mereka itu melantunkan min ayati zikrihi suhupa, melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Melantunkan yatluna min ayati zikrihi suhufa, yang mereka itu melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an untuk apa? Mengingat Allah. Suhufa, lembaran-lembaran Al-Qur'an. Jadi banyakin lagi di bulan Ramadan baca Al-Qur'an. Meskipun di luar bulan Ramadan juga kita mesti banyak juga membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini merupakan kumpulan dari kitab-kitab yang Allah turunkan. Maknanya Al-Kutubil Munazzalah. Ada satu kitab namanya Al-Qaulul Munji. Ini syarah kitab daripada kitab Barzanji. Itu kalau kita maulud, kalau kita maulid suka baca kitab Barzanji. Itu dibikin syarah oleh ulama tuh. Oleh Ulais Al-Maliki namanya. Ada ulama namanya Imam Ulais Al-Maliki membuat syarah daripada kitab Barzanji yang dia berikan judul Al-Qaulul Munji. Itu di dalam muqaddimah daripada atau pengantar daripada kitab Al-Qaulul Munji, ada dikutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, jami'u ma fil kutubil munazzalati fahuwa fil qur'ani. Jami'u ma fil kutubil munazzalah, seluruh apa-apa yang ada di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan, Taurat, Zabur, Injil, fahuwa fil qur'ani, semuanya adanya itu terkumpul di dalam Al-Qur'an. Jadi semua ada tuh yang ada di dalam kitab yang Allah turunkan, Taurat, Zabur, Injil, itu adanya di dalam Al-Qur'an. Jadi enggak perlu baca kitab Taurat, enggak perlu baca kitab Zabur, enggak perlu baca kitab Injil, karena semua itu terkandung di dalam Al-Qur'an. Ya semua terkandung di dalam Al-Qur'an gitu. Jadi enggak perlu kita baca kitab Taurat, enggak perlu. Kitab Injil enggak perlu. Kitab Zabur juga enggak perlu. Ya. Jadi maka kalau Taurat itu bicara tentang syariah. Kitab Taurat itu bicaranya tentang syariah. Kalau Zabur bicara tentang doa. Kalau Injil bicara tentang akhlak atau tasawuf. Jadi kalau kitab Taurat itu bicara syariah, tentang ibadah. Ya tentang ibadah secara syariat, ibadah zahir. Ya. Jadi antaranya sholat ada di dalam kitab Taurat. Ya, tapi sudah terkandung di dalam Al-Qur'an. Begitu juga Zabur, isinya doa. Doa-doa dari nabi-nabi, dari Nabi Daud. Ya Nabi Daud kan Zabur itu kitabnya Nabi Daud. Kemudian Injil itu akhlak atau tasawuf. Nah, di dalam Al-Qur'an syariat ada, doa-doa juga ada, akhlak atau tasawuf juga ada. Jadi kalau kita
Pengen baca kitab Taurat nggak perlu, kitab Injil nggak perlu, kitab Zabur nggak perlu, kita baca aja Al-Qur'an. Ya. Jadi baca Qur'an ini jangan hanya ramehnya di bulan Ramadan, ya, tapi juga di luar bulan Ramadan. Bagus baca Quran di bulan Ramadan, tapi lebih bagusnya lagi di luar bulan Ramadan juga tetap kita baca. Makanya kita perlu juga punya Quran nih. Ya, perlu juga punya Quran kita baca. Ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Quran itu merupakan obat. Obat. Ustaz, dia baca Quran tapi sakit. Iya, sakit zahirnya tapi batinnya sehat. Batinnya sehat. Jadi yang namanya penyakit itu jangan dilihat zahir saja. Ada penyakit batin. Tapi kalau kita baca Quran, itu ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Baca tuh Quran, jangan sampai kosong hari-hari kita dari bacaan-bacaan Al-Quran. Kan sangat apa ya, ironis gitu. Ada orang sampai ketika anaknya mau nikah minjem Quran sama tetangga. Ada nggak begitu? Ironis sekali. Tuh. Anaknya pengen nikah kan biasanya baca Quran tuh, minjem Quran sama tetangga. Udah gitu tetangganya, iya gue punya, cuman gue lupa naroknya di mana. Ya Allah. Ini dua-duanya beleguk nih orang nih. Yang satu kagak punya Quran, yang satu lupa naruhnya di mana. Kalau lupa berarti nggak pernah dibaca, benar nggak? Ngatinya di atas lemari tuh Quran udah pada, ya Allah, debu ambuluk. Ini ironis nih kalau orang Islam seperti itu. Makanya kita biar satu ayat kita baca, biar satu ayat. Syukur-syukur satu ayat, syukur-syukur satu juz. Itu baca tuh. Jadi bacaan-bacaan orang tua kita dulu kan Al-Qur'an, ya. Karena Qur'an itu kitab yang mencakup seluruh kitab, ya. Jadi semua tuh kitab-kitab yang tiga itu Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Dan jangan suka menyebut Quran itu adalah kitab ilmiah. Oh, terlalu rendah. Orang kan ada yang bilang, oh Quran itu kitab ilmiah. Enggak. Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk. Kalau sekedar kitab ilmiah terlalu kecil. Ya, terlalu kecil. Lah itu Ustaz, kalau orang-orang meneliti ini ternyata dari Quran, itulah Quran hebatnya. Ya, apa yang diteliti oleh orang ada di dalam Al-Quran, tapi jangan disebut Quran itu kitab ilmiah. Kan alif lam mim, ya kan? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Tuh. Itu dari alif lam mimnya aja. Kan ulama menafsirkan beda-beda tuh. Alif lam mim, ya. Alif lam mim itu bisa maknanya Allah, Jibril, Muhammad tuh. Alif lam mim. Alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Tuh. Ada juga Yasin, ya Sayyidal Mursalin. Tuh, ada yang menafsirkan gitu. Tapi itu bukan sekedar itu saja. Ulama menyebutkan bahwa yang namanya alif lam mim itu hanyalah tanbihus sami lima ja'a ba'dahu min hadzal qaulil ajib. Ini merupakan tanbih, mengingatkan as-sami bagi orang yang mendengar dari ayat-ayat setelahnya. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal. Itu berarti setelah alif lam mim, setelah Yasin, itu memberitakan sesuatu yang sangat luar biasa. Apa tuh? Al-Qur'an. Coba Bapak, Saudara bisa dicek.
Kalau habis Yasin, Alif Lam Mim, Hamim, setelahnya, setelah ayat yang pertama Alif Lam Mim, Yasin, Kaf, Ha, Ya, In, Sad, Hamim, Alif Lam Ra, setelah ayat itu pasti membicarakan tentang Al-Qur'an. Cek coba dah. Pasti. Yasin, terusannya Wal Qur'anil. Alif Lam Mim, Zalikal Kitab. Itu semua tuh. Kalau ada Alif Lam Mim, Yasin, Hamim, Alif Lam Ra, itu setelah ayat itu pasti membicarakan tentang kebesaran Al-Qur'an. Kalau nggak percaya, cek tadi rumah. Tapi sholat isya buka, benar nggak nih kata Habibie ini? Itu rata-rata membicarakan tentang kebesaran Al-Qur'an. Jadi jangan kita sebut Qur'an itu kitab ilmiah. Ya, bukan kitab ilmiah, bukan. Itu kitab suci yang merupakan hudan, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Jadi baca nih Qur'annya ya. Walaupun satu ayat aja kita baca. Nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Terangilah rumah-rumah kalian dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Alhamdulillah rumah kita sekarang udah terang ya. Udah terang kan? Oh, terang apaan? Melampu. Ya lampu. Ini mata kita kadang-kadang untuk kebaikan berat. Tapi kalau untuk hal-hal yang sia-sia kuat. Coba nonton bola nih, ntar malam nih Kroasia sama Argentina. Wah Allah, 2x45 menit, kalau 0-0 sama tambah lagi 30 menit, belum lagi penaltinya. Berapa jam tuh? 1 jam 20 menit, betul ya? 1 jam 20 menit. Mata kita melotot nggak? Coba bagian baca Quran, jangan 1 jam 10 menit. Ya Allah, nih coba kita minta kepada Allah supaya dikuatkan di dalam melakukan ibadah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa khusni. Tuh, di belakang kata wa khusni ibadah, bagus di dalam melakukan ibadah. Wa khusni ibadatika. Jadi baca nih Quran di bulan Ramadan. Doa Allahu lahum. Ya. Ini doa nih terakhir nih. Doa Allahu lahum. Semoga Allah melipat gandakan bagi mereka. Bisyamihim, dengan sebab puasa mereka, ajran, berupa pahala. Ya, akan pahalanya. Wa'adadahum fil jannati kusuran wa hurufa, dan menjanjikan mereka, adadatu wa'adahum, dan menjanjikan kepada mereka. Wa'ad, wa'ad ada wa'id. Kalau wa'ad janji yang bagus, kalau wa'id janji yang jelek. Neraka tuh wa'id, kalau wa'ad itu sorga, kalau neraka wa'id. Wa wa'adahum, dan menjanjikan mereka itu apa itu? Fil jannati, di dalam sorga, kusuran wa ghurufa, istana-istana dan kamar-kamar di sorga. Buat siapa dijanjikan? Buat orang yang puasa, yang puasanya la'allakum tattaqun, yang puasanya dilandasi dengan ketakwaan. Karena yang namanya sorga itu dijanjikan buat orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat. Apa arti uiddat lil muttaqin? Dijanjikan, dipersiapkan buat orang yang bertakwa. Masalul jannatil lati uiddat muttaqun. Tuh, perumpamaan sorga yang dijanjikan buat orang-orang yang bertakwa. Wasiqal ladina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Jadi sorga itu buat orang yang bertakwa. Makanya ini ada doa. Puasa itu targetnya apa?
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum taqwa. Jadi surga itu buat orang yang bertakwa. Jadi wasari'u ila mafirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin masalul jannati allati uiddat muttaqun wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan dijanjikan mereka itu istana-istana dan kamar-kamar di surga. Ya. Syi'run, ini ada satu syair. Sahrus siyami laqad alauta mukarraman wa ghadauta min bainis syuhuri mu'azzama. Ini syair nih ya. Mas ya saimi Ramadan hada syahrukum fihi abahakumul muhaimin magnama. Ya pauza man fihi ata'a hila'ahu mutaqarriban mutajanniban ma khurima. Dikit-dikit deh ya. Ma harama. Baca khurima boleh, harama juga boleh. Fal wailu kulla wailin lil 'asil ladhi fi syahrihi akalal harama wa ajrama. Syahrus siyami laqad 'alauta mukarraman. Bulan puasa syahrus siyam. Laqad 'alauta mukarraman. Sungguh engkau sangat luhur kemuliaannya. Karena Ramadan itu sayyidus syuhur, pemimpinnya daripada bulan. Jadi bulan itu ada 12. Pemimpinnya adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Mukarrama dan juga memiliki kemuliaan. Syahrus siyam laqad 'alauta mukarrama, bulan puasa sungguh engkau sangat luhur kemuliaannya. Wa ghadauta min bainis syuhuri mu'azzama, dan engkau menjadi di antara bulan-bulan yang lainnya sebagai bulan yang teragung. Jadi mu'azzam, bulan yang teragung. Dari bulan apa aja, Muharram, ya kan, Safar, Zulqa'dah, Zulhijjah, semuanya kalah dengan kemuliaan bulan Ramadan. Karena disebut sayyidus syuhur, pemimpin dari segala bulan. Ya saimi Ramadana hada syahrukum, wahai orang-orang yang berpuasa, di bulan Ramadan inilah bulan kalian. Jadi orang-orang yang berpuasa itu di bulannya, adanya di bulan Ramadan. Fihi abahukumul muhaiminu magnama, di dalam bulan Ramadan diperbolehkan bagi kalian oleh Allah Ta'ala yang maha mengawasi untuk meraup pahala. Magnam itu artinya meraup pahala, merampas pahala. Makanya ada harta ghanimah, harta rampasan. Magnam itu adalah merampas atau meraup pahala. Abahukumul muhaiminu magnama, membolehkan untuk kalian. Al-muhaimin, siapa? Nama Allah tuh, al-muhaimin. Ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin, itu muhaimin itu Allah. Jadi pihi di bulan Ramadan abahakum, membolehkan buat kalian siapa? Al muhaiminu, Allah yang maha mengawasi. Untuk apa? Magnama, untuk meraup berbagai pahala. Harta ghanimah, meraup, merampas berbagai pahala. Ini kesempatan yang sangat-sangat luar biasa. Karena tidak ada bulan yang sama dengan bulan Ramadan, di mana kebaikan dilipat gandakan, yang wajib dilipat gandakan, yang sunnah disamakan dengan yang wajib. Masya Allah. Ya, ya pauzam man fihi ataha ilahahu mutaqarriban mutajanniban ma khurrima.
Ya pauza, betapa beruntung. Pauzun artinya beruntung. Man fihi ataha ilahu, bagi orang yang di bulan itu mentaati Tuhannya. Ataa ilaha, yaitu mentaati Tuhannya. Mutaqarriban, dengan melakukan pendekatan diri kepada Allah. Mutajanniban, dan sekaligus juga menjauhkan ma khurrima, hal-hal yang diharamkan, ya, atau ma harrama boleh, ma khurrima juga boleh. Jadi beruntung bagi orang yang taat kepada Tuhannya, mendekatkan diri kepada Allah, mutajanniban, dan menjauhkan ma khurrima atau ma harrama, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Fal wailu kullal waili lil asil ladhi fi syahrihi akalal harama wa ajrama. Fal wailu kullal waili, namun celakalah di atas setiap segala celaka. Kalau celaka di atas segala celaka, apa namanya ya? Celaka banget dah. Fal wailu kullal wail, maka namun celakalah di atas setiap celaka. Lil asil ladhi fi syahrihi, bagi orang yang bermaksiat. Lil asi, bagi orang yang berbuat maksiat. Alladhi fi syahrihi, yang ia itu di bulan Ramadan itu akalal harama wa ajrama, memakan sesuatu yang haram dan juga dia masih berbuat dosa. Tuh, celaka di atas segala celaka. Celaka kuadrat dah, ya. Celaka di atas segala celaka. Buat siapa? Al-asi, bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Alladhi fi syahrihi, yang ia di bulan Ramadan itu akalal harama, masih memakan yang haram. Puasa si puasa, tapi buka puasanya pakai makanan yang haram. Sayang banget ya, buka puasanya dari yang haram. Ya, duitnya sih halal, tapi cara mendapatkannya dengan cara-cara yang haram. Wa ajrama, dan masih berbuat dosa. Tuh, wailu kullal wail, celaka di atas segala celaka. Rugi di atas segala kerugian bagi orang yang terus-terusan berbuat dosa dan makan yang haram di bulan Ramadan. Sayang, karena bulan yang suci jangan kita kotori dengan yang kotor-kotor, yaitu dosa. Nas'alullahal karima al-mannana ayyaj'alana mimman hafaza ala khududis siyami ramadana fafaza bil firdausi wal janani wal kusuri wal khuril hinil khisani. Nas'alullahal karim, kita memohon kepada Allah yang maha mulia. Ini permohonan doa nih, penutup nih. Nas'alullaha al karim al mannan, kita memohon kepada Allah yang maha pemurah lagi maha pemberi anugerah. Ayyaj'alana, agar Allah menjadikan diri kita mimman hafaza ala hududis siyami ramadana, termasuk orang-orang yang menjaga atas batasan-batasan puasa Ramadan. Ada batasan-batasan, ini boleh, ini enggak, ini boleh, ini enggak. Fafaza bil firdaus, lalu kita beruntung dengan sebab memperoleh sorga firdaus. Wal janani, dan juga kebun-kebun. Jannatun janan, kebun. Wal kusuri, dan juga istana-istana. Kosrun kusur. Wal khuri, dan juga bidadari-bidadari. Al-inil khisani, yang bermata jeli lagi cantik jelita. Itu doa terakhir.
Faslun bi padlil ashril akhiri wa lailatul qadri wal i'tikabi wa ihya'i lailatul aidi was shadaqatil fitri. Pasal menjelaskan tentang keutamaan 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Dan ada 10, 3 tahapan, 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Awaluhu rahmah, wa awsatihu, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itkum minanar. Awalnya Allah curahkan rahmat lebih banyak. Pertengahannya 10 yang kedua, Allah lebih perbanyak ampunan. Dan yang ketiga, pembebasan dari api neraka. Ini nanti akan dibicarakan nih, 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Ini kalau ibarat permainan bola, ini udah masuk semifinal. Semi, kan ada babak penyisihan, babak per 16 besar, terus per 8, per 4, final. Semakin akhir kan semakin dikit kan? Coba Ramadan kan semakin awal, awalnya banyak, pertengahannya mulain kurang. Nanti tinggal seminggu lagi semakin dikit, habis. Karena final tuh, orang yang masuk final itu tuh. Ini sekarang cuma 4 kan? Semifinalnya 4 nih. Kroasia, Prancis, Maroko, Argentina. Begitu juga bulan Ramadan, awalnya banyak nih masjid Al-Faizin, benar nggak? Penuh nggak? Nanti begitu semakin terakhir, di atas sudah nggak ada tuh, kosong tuh. Bawah juga kurang penuh nih, begitu kan? Itu udah orang-orang yang masuk semifinal tuh. Ya, makanya 10 terakhir itu adalah babak terakhir tuh, babak final. Jadi babak penyisihan, perempat final, nah baru terakhir final. Nanti akan dibicarakan. Wa lailatul qadri, dan juga membicarakan tentang malam qadar, malam kemuliaan. Wal i'tikaf, dan membicarakan perkara i'tikaf di bulan Ramadan. Wa ihya'i lailatul aid, dan menghidupkan dua malam hari raya. Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Fitri. Ihya'il Lailatul Id, membicarakan tentang menghidupkan dua malam hari raya, Idul Adha, Idul Fitri. Wa shadaqatil fitri, dan juga membicarakan tentang shadaqah fitrah, maknanya zakat fitrah. Nanti akan dibicarakan di sini ya. Bisa berapa menit lagi? Masih 7, masih lama. Akhraja Syaikhani an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-ashrul akhiru shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Telah meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang semoga Allah meridhoinya. Qalat, beliau berkata, Siti Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iza daqala ashrul akhiru, apabila telah masuk atau memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tanggal berapa tuh kira-kira? Tanggal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, atau malam 30 gitu ya. Akhir-akhir 10 terakhir bulan Ramadan. Apa yang beliau lakukan? Shadda mi'zarahu, beliau itu mengikat kencang sarung beliau, ya kain dipakai terus, ya kainnya dipakai, nggak dilipat, nggak dilepas. Kalau kita kan kita lepas, kita lipat, kitanya ngapain? Tidur. Kalau Rasulullah justru di akhir-akhir 10 bulan Ramadan semakin pakai kain tuh beliau, mengikat kencang sarung beliau.
wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam-malam Ramadan. Wa ayqaza ahlahu, dan membangunkan keluarga beliau. Itu 10 terakhir daripada bulan Ramadan yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerjain tuh, ya, kerjain. Jadi semakin akhir bulan Ramadan Rasul pakai kain, semakin rajin ibadah, ya. Makanya Masjid Nabawi, Masjidil Haram di masa Rasulullah semakin akhir bulan Ramadan bukan semakin kosong, justru semakin penuh. Beda sama masjid di kampung kita kan, semakin akhir bulan Ramadan udah mulai berkurang. Terawihnya di mall, terawihnya di mall gitu. Pada sibuk dengan ini, sibuk dengan itu. Nah, kita contohnya Nabi kita, ya, semakin akhir bulan Ramadan semakin pakai sarung, dia hidupkan malam-malamnya dengan baca Quran, dengan salat-salat sunnah, dengan zikir, dan juga dibangunkan ke keluarganya. Ayo bangun, 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 kita hidupkan malam-malam Ramadan, karena belum tentu ketemu lagi bulan Ramadan. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhussul ashral awakhir fi ramadan bi a'mali ya'maluha fi baqiyatish syahri. Dan dalam satu riwayat, Nabi buat ayat kelewat. Wa fi riwayatin li muslimin anha, dan dalam satu riwayat hadis Imam Muslim. Anha, dari Siti Aisyah juga. Qalat, beliau berkata, Siti Aisyah berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastahidu fil asri akhiri ma yastahidu fi ghairi. Kata Siti Aisyah adalah Nabi itu yastahidu, berusaha keras dengan sungguh-sungguh, fi asril akhiri, pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, mala yastadhidu fi ghairihi, yang tidak, beliau tidak sungguh-sungguh di bulan lainnya. Jadi Nabi di akhir 10 bulan daripada bulan Ramadan lebih sungguh-sungguh lagi, tidak seperti sungguh-sungguhnya di luar bulan Ramadan. Sungguh-sungguhnya luar biasa, ya. Itu di akhir bulan Ramadan, padahal Nabi dosanya udah kagak ada tuh. Liau firalakallahu ma taqaddama min zanbi. Makanya enggak ada riwayat Nabi pergi umroh bulan Ramadan. Cari coba. Kalau ada yang pernah ketemu Nabi bikin umroh bulan Ramadan, kasih unjuk saya. Enggak ada Nabi pergi umroh bulan Ramadan. Justru beliau menghidupkan malam-malam Ramadan di Masjid Nabawi. Ya, di Masjid Nabawi. Kalau di kita kan Masjid Al-Faizin kosong, yang penuh Masjidil Haram, karena orang Al-Faizin jamaahnya pada umroh semua. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah pada umroh. Masjidil Haram kan penuh kan? Masjid Al-Faizin semakin kosong karena jamaahnya umroh. Orang banyak kan ngejar umroh. Emang ada hadisnya sih? Hadisnya ada. Al-umratu fi Ramadan ta'dulul hajjah. Umroh di bulan Ramadan itu mengimbangi haji. Sama dengan haji. Tapi ingat, ini hadis bukan untuk umum, khusus. Ya. Buat seorang yang namanya Ummu Sinan. Ada perempuan saking super sibuk nih orangnya, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini pengen haji nggak sempet, gimana ya? Ya udah, kalau kamu sempet umroh aja bulan Ramadan, nilainya sama dengan haji. Itu khusus tuh buat umum sinan. Saya punya kitabnya. Ini kita kan gunain. Jadi pakai sama kita, pergi umroh bulan Ramadan udah mahal lagi, makanya Masjidil Haram semakin penuh, masjid kita semakin kosong karena berangkat umroh. Nabi nggak ada tuh berita tentang Rasulullah itu melakukan umroh bulan Ramadan. Cari, nggak ada. Kalau ada, kasih saya dah.
Ya, kalau ada kasih saya bahwa Nabi itu melakukan umroh di bulan Ramadan, enggak ada. Ya. Enggak ada beritanya, enggak ada hadisnya Nabi melakukan umroh di bulan Ramadan. Ya udah, kalau kita enggak bisa melaksanakan umroh di bulan Ramadan, kita hidupkan malam-malam Ramadan. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhussu al-ashral awakhir, wallahu a'lam bis-shawab, wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.